Hai, Isul di sini dan ini adalah meja. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Isul Fadil Sandi di sini. Kali ini aku akan tidak akan jalan-jalan, tidak akan kemana-mana, tidak akan mereview tempat, tidak akan mereview mall, mereview jalan ataupun apapun itu. He slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen or a memory like this. Taburkan meja seret-seret, taburkan cinta. Tetapi aku akan mereview atau istilahnya unboxing dari barang yang aku beli di toko online. Apa barangnya? Mau? Ini dia barangnya. Aku kaget banget. Ternyata keadaannya udah robek-robek kayak gini ya. Aku nggak tahu ini siapa yang ngerobek-robek. Karena mungkin aku hari ini tadi habis pergi dan pulangnya menjelang Isya tadi. Nah, ketika aku sampai sini kaget barangnya udah sampai. Kok posisinya udah kayak gini? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa aku unboxing walaupun apa adanya lah. Ini langsung aja ya. Oh ya, aku beli di Shopee, ini bisa dilihat sendiri lah. Nah, di dalam sini ada dua plastik. Yang ini dibuang saja lah. Yalah. Ini plastik pertama, kemudian plastik kedua. Nah, di plastik pertama itu ada namanya, ini biasa disebut dengan holder atau tempat buat naruh HP, tapi biasanya buat HP sih. Apa ya? Berfungsi dengan baik. Kemudian ada Gorilla tripod atau tripod yang kecil. Kecil banget ini. Coba aku ini. Terserah ya mau berdiriin model kayak gimana pun, yang penting tripodnya bisa berdiri. Ini bisa berdiri ya, bisa dilihat sendiri, berfungsi dengan baik. Sekarang aku mau coba sambungin holder ini ke tripod. Nah, untuk menyambungkan caranya dimasukkan dulu lubangnya harus sesuai dengan yang ada di tripod, kemudian putar dari kanan ke kiri. Kurang lebih kalau udah lumayan kenceng ya sudah lah, biarin aja. Maka aku anggap ini udah kenceng ya. Nah, terus aku bikin lagi. Sebelumnya mohon maaf jika banyak sekali suara-suara yang mengganggu, karena rumah aku ada persis di pinggir jalan, banyak anak bermain di luar, dan aku belum punya mikrofon buat rekaman ini. Aku juga gak punya ruangan hampa atau studio buat rekaman, jadi harap maklum saja ya. Emang apa sih gak boleh? Nah, selanjutnya aku akan buka isi dari plastik yang kedua. Di sini ada, oh, ini ada U-shape ya, kalau aku baca di toko online ini namanya U-shape. Jadi ini bisa dipakai buat yang sebelah sini itu untuk merekam suara, kemudian yang sebelah sini untuk mendengarkan audio, bisa melalui earphone atau headset ataupun headphone ya. Yang sebelah sini ada gambarnya kok. Kemudian ini ada pelindungnya, bisa dilepas. Nah, yang terakhir ini ada mikrofon, bentuknya seperti ini, kurang lebih hampir sama dengan mikrofon pada umumnya lah, nggak jauh beda. Kemudian masih ada talinya juga, ini ibaratnya masih tersegel lah, belum disentuh oleh apapun. Oke, sekarang coba aku buka. Nah, oke teman-teman, di depan aku udah ada tripod beserta holdernya, kemudian ada mikrofon beserta U-shape-nya. Sekarang aku akan coba pasangkan dengan headphone. Aku ambil handphone dulu ya. Nah, ini dia handphonenya. Aku akan coba menyambungkan apa yang aku beli di toko online
sudah bisa berdiri di atas tripod dengan baik. Sekarang aku akan menyambungkan push up dengan mikrofon. Aku sambungkan di bagian untuk merekam audio atau merekam suara. Nah, pastikan harus bunyi klik ya. Kemudian pertama aku mau ngetes audio dulu. Halo, 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 tes, 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 1, 2, 3, dicoba, dicoba. Oke, bagaimana hasilnya? Kita dengarkan sama-sama. Halo, 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 tes, 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 1, 2, 3, dicoba, dicoba. Ya, kurang lebih seperti itu untuk rekaman suara. Kemudian aku akan coba menggunakan rekam video. Aku sambungin lagi, terus aku buka kamera video. Halo guys, gimana kabar Anda hari ini? Baik saja ya, dan jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang untuk banyak orang. Terima kasih. Oke, sekarang kita putar. Jangan lupa ini-nya dicabut. Halo guys, gimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang untuk banyak orang. Terima kasih. Oke, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Dan baik dari tripodnya, kemudian dari holdernya, dari usernya, sama dari mikrofonnya, semuanya berfungsi dan baik. Oke, aku ucapin terima kasih kepada siapa tadi ya? Kepada JM Shell dari Kota Jakarta Utara. Terima kasih atas barangnya udah sampai dan aku suka banget, aku seneng banget. Dan aku kasih bintang 5 lah buat Anda. Terima kasih intinya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah menonton. Bagi kalian semua yang ingin membeli, silahkan beli saja di Shopee. Banyak sekali barang-barang tersedia di sana dengan harga murah, dengan kualitas yang aku jamin mantap. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.